Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini kita membuat kroket isi ayam suwir pedas. Bahannya hanya dari singkong. Cara membuatnya itu simpel banget, walaupun bahannya hanya dari singkong, hasil tetap mewah dan super nagih. Cocok banget untuk isian snack box atau suguhan untuk takjil. Dan ini hasilnya, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, mantep, yummy, wajib dicoba ya guys resepnya. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja, cekidot. Bahan-bahan untuk isiannya, 250 gram ayam fillet, kemudian 50 gram wortel diparut kasar, 1 biji bawang bombay diiris tipis-tipis, 1 daun bawang dan 1 daun seledri diiris tipis-tipis. Sedangkan untuk bumbunya, 7 cabai merah atau cabai pedas atau jablay, 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh masako atau roiko, 1 sendok teh penyedap, 1 sendok makan gula pasir, 3 lembar daun salam, kemudian 1 biji serai, 1 sendok teh kunyit bubuk. Jika tidak ada bubuk, boleh diganti dengan kunyit yang asli, tinggal diulek saja nanti. Cara membuatnya, ayam fillet kita cuci bersih. Kita didihkan air dan kita rebus ayamnya sampai matang. Setelah matang seperti ini, kita angkat dan kita tiriskan, kemudian kita suwir kecil-kecil. Dan air bekas rebusannya itu jangan dibuang, sisakan 150-200 ml untuk membuat tambahan kaldunya nanti. Setelah selesai disuir kecil-kecil seperti ini, kita sisihkan dahulu. Kemudian blender bawang putih, lalu bawang merahnya, kemudian cabai merah atau pedasnya seperti ini. Kepedasan sih disesuaikan selera masing-masing. Beri sedikit air. Kemudian kita haluskan. Dan setelah halus, siapkan wajan dengan kira-kira 5 sendok makan seperti ini. Kemudian kita tumis saja bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Kemudian masukkan semua bumbunya, dari gula pasir, kemudian garam, lalu kunyit, kemudian masako atau roikonya. Kembali aduk hingga tercampur rata bumbunya. Sebelum matang banget, masukkan daun salam dan serainya seperti ini. Selanjutnya masukkan ayam suwirnya, kembali aduk hingga tercampur rata. Jangan lupa masukkan kaldu ayamnya tadi, sisa rebusannya kita masukkan, kemudian kembali aduk hingga tercampur rata. Setelah setengah kering seperti ini, masukkan wortel yang sudah diparut kasar. Jangan lupa bawang bombay yang sudah diiris tipis-tipis. Kembali aduk hingga tercampur rata. Dan terakhir, setelah mengering seperti ini, masukkan daun bawang dan daun seledrinya, kemudian kembali aduk hingga tercampur rata.
Setelah matang dan kering seperti ini, kita matikan kompor, kemudian kita ambil saja daun salam dan daun serehnya agar tidak ribet di mangkoknya nanti. Nah, seperti ini hasilnya. Kita letakkan di mangkok dan kita sisihkan dahulu, kemudian kita buat kulit kroketnya. Bahan-bahan untuk kulit kroketnya, 600 gram singkong, pilih singkong yang empuk, jadi lebih mudah untuk dihaluskan. Lalu 1 sendok teh masako atau Royco. Sedangkan untuk balurannya, 2 sendok makan tepung terigu, kemudian sejumput garam, air 50 sampai dengan 70 ml, tepung roti secukupnya ya guys. Singkong kita kupas, kemudian kita cuci bersih, lalu kita rebus atau kukus, boleh memakai rice cooker ataupun di kompor, opsional sesuai selera. Ini saya merebusnya memakai rice cooker karena agar lebih cepat dan lebih empuk biasanya. Nah, seperti ini, setelah empuk kita angkat. Seperti ini ya guys penampakannya setelah diangkat. Kemudian kita haluskan saja memakai gelas, boleh juga memakai ulekan, opsional saja sesuai keinginan. Dan usahakan ketika menghaluskan singkong ini jangan nunggu dingin, karena kalau nunggu dingin pasti akan susah. Ini tidak seperti kentang ya guys, jadi agak lebih susah dihaluskan. Dan sepertinya ini sudah benar-benar halus. Dan jika terlalu lengket, boleh tangannya dilumuri dengan sedikit margarin ya guys. Nah, seperti ini. Kemudian kita bagi menjadi beberapa bagian. Ini saya bagi menjadi 9 bagian atau opsional sesuai selera saja. Selanjutnya ambil salah satu bagian seperti ini, kemudian kita pipihkan agar pipihannya itu lebih rapi. Kita gilas saja memakai roll pin seperti ini. Kemudian ayam suwir pedasnya kita isi saja seperti ini. Kira-kira 1 sendok makan, kemudian kita rapikan. Selanjutnya tutup rapat-rapat seperti ini, jangan sampai bocor. Dan rapikan ya guys. Lakukan pengisian sampai selesai. Dan ini sudah selesai. Sedangkan untuk balurannya, kita siapkan saja 2 sendok makan tepung terigu seperti ini. Lalu tambahkan sejumput garam. Tambahkan air 50-70 ml seperti ini. Jangan terlalu banyak, nanti keenceran. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah selesai, langsung saja kita baluri kroketnya seperti ini. Kemudian kita pindahkan ke dalam tepung rotinya seperti ini. Baluri benar-benar rata. Lakukan sampai selesai.
Sedangkan untuk yang di frozen langsung saja kita simpan ke dalam box seperti ini, container box maksudnya, wadah makanan. Kemudian langsung saja kita simpan di dalam freezer. Jadi ketika ingin memakannya tinggal menggoreng saja ya guys, jadi lebih praktis dan ekonomis. Sedangkan untuk yang digoreng langsung saja panaskan minyak. Goreng dengan api sedang. Dan untuk membaliknya tunggu beberapa saat. Dan jangan sering dibalik ya guys, nanti hancur berantakan, sekali balik saja. Dan jangan terlalu lama juga menggorengnya karena semuanya sudah matang. Nah, seperti ini sudah kuning keemasan, kita angkat dan kita tiriskan hati-hati. Nah, seperti ini langsung saja kita tiriskan agar minyaknya itu benar-benar mengering dan tidak pecah-pecah. Selanjutnya, lapisi dengan kertas roti seperti ini agar tampilannya lebih menarik dan elegan. Tambahkan satu cabai ataupun saus opsional sesuai selera, dan ini penampakannya sangat cantik dan menarik. Itu tadi cara membuat kroket singkong isi ayam suwir. Rasa tetap nagih dan istimewa. Semoga resep saya ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum, see you next video.